tu maman. Ta maman m'a enlevé. Thank you.
acércame, no. Que acérqueme. Semenjak bulan puasa ya, Jumat tanggal 22 Maret ya, berbarengan dengan adanya gempa ukuran 6,1 skala Richter jam 11.20. Ya nih, Surabaya panasnya meminta ampun. Lewat semua ya. Mencari emas atau harta karun yang tertinggal. Nah itu cari emasnya pakai sembrani atau magnet ya. Gajah sih teman, gajah sih. Kali deket lo, tau sih ngapain nah kegiatan itu. Tau sih kali deket lo. Oke. Kalau gurih lo. Jangan sampai ketinggalan sampai habis musik ya. Ya nanti kalau sore itu selesai kita cepat cepat bagus. Nanti ini dapat satu pintal ya, juga bisa dikilokan guys. Nanti bisa terjual. Oke, salah pasang plastik. Ini kalau nggak pernah masang lagi ini ya sulit. Tapi kalau sudah terbiasa masang ya mudah. Pasti nanti yang komen capek ini. Kenapa nggak dipasang plastiknya sebelum dipasang besi? Pasti kebanyakan kan gitu. Tapi saya terangkan dulu sebentar. Karena ini plastiknya super tipis, paling tipis sekali. Harganya sekitar 28.000 guys. Kalau ini dipasang dulu, pas orang masang besi, masang apa sudah robek semua, sudah hilang. Kena angin sudah hilang kalau dipasang dulu. Usahakan kalau masang ya kayak gini. Besok motor hari ini dipasang. Nanti nggak rusak, masih bagus. Komennya nanti kayak gitu. Kenapa kok gak dipasang dulu sebelum dipasang besi? Kan mudah, kayak gitu. Tapi pertanyaannya kan gantian gini. Kalau dipasang dulu, itu pasti plastiknya itu rusak sobek-sobek. Karena orang kerja itu orang banyak, orang masang besi. Ditarik sana, ditarik sini, ditarik sana. Akhirnya robek-robek ditarik di sapu angin, guys. Kabur, guys. Tapi kalau gini, tapi yang nungguin aku lagi rapat, aku kan misalnya fungsinya sangat bagus sekali guys. Pokoknya intinya gate-nya bawah nggak gate post ya. Kalau yang gate post jangan dikasih plastik, nanti susah lupa sini. Ini yang dipapon aja, khususnya dipapon. Karena kalau kita kasih plastik ini ya, air semen itu nggak gampang jatuh. Jadi hasil trotoarnya itu nanti bagus, nggak gampang kering. Karena
sering ada yang kurang rapat tripodnya jatuh air semennya kan jadi jelek hasil gambarannya. Di luar sana, di luar negeri itu banyak kayak terpal gitu guys. Jadi dipasang dulu, kalau sama lelok lelok ke orang luar negeri pasti alasannya dipasang dulu. Karena tebel, nggak mungkin tebel. Tapi ini plastik yang paling tipis, plastik tol yang paling tipis. Kalau dipasang dulu sebelum banyak besi, saya jamin itu robek semua. Ketarik-ketarik besi, orang narik besi, orang lewat jalan. Terus kena angin, loh. Kena angin itu langsung mabur guys. Lainnya cari, kalau kena angin kita besi aja cari. Kalau kelihatan lah.
lo. 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 Lo.